Saya Lilis, domisili Bekasi. Awal mulanya sih waktu saya mulai berhenti bekerja ya, saya berpikir untuk tetap menjadi ibu rumah tangga tapi tetap punya penghasilan sendiri. Saya sudah mencoba untuk bergabung dengan tim marketing yang lain, tapi ketika saya melihat peluang yang lebih profit dan lebih gampang ya, itu berjualan di Alfamart. Rasanya pertama kali jualan itu kayak ngerasa gimana ya, laku nggak ya, ada yang beli nggak ya, seperti itu. Banyak yang sudah bertanya, banyak yang PHP, itu sih sebenarnya hal biasa. Suatu saat pasti ada konsumen yang akan belanja ke kita. Ketika itu posting iklan, kebetulan saudara saya lihat, terus hari itu juga langsung order, itu tuh rasanya nggak nyangka gitu. Gak nyangka bisa jualan, bahkan gak nyangka juga sampai bisa menjual senilai ini loh. Saya menargetkan setidaknya setiap bulan minimal produk utama saya harus bisa 20 juta. Jangan malu-malu, gitu aja dulu. Saya tawarkan langsung ketika ada ibu-ibu yang berkerumun. Jadi pintar-pintar memanfaatkan kesempatan, tidak malu-malu, harus rajin, pintar memanfaatkan kesempatan. Berani mencoba, bukan cuma coba-coba, tapi harus berani beraksi gitu. Maksudnya, ketika kita sudah mencoba, harus ada tindakan.